Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa. Silakan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami untuk mendukung kami agar terus berkembang. Silakan subscribe channel kami sekarang. Arema FC cari pelampiasan usai dipermalukan Persija Jakarta, bawa 23 pemain Ladeni Barito Putra. Sebanyak 23 pemain Arema FC diboyong untuk melawan Barito Putra di Liga 1 2022. Sesuai jadwal Liga 1, laga antara Barito Putra kontra Arema FC akan digelar pada Minggu tanggal 4 September tahun 2022 di markas Barito Putra. Laga antara Barito Putra kontra Arema FC di Liga 1 2022 besok diprediksi akan berjalan sengit. Kini tuan rumah masih berada di zona degradasi Liga 1 dengan 3 poin. Poin penuh tentu jadi target utama Barito Putra untuk meninggalkan zona degradasi Liga 1 2022. Sedangkan Arema FC akan melawat ke markas Barito Putra dengan status tim terluka. Diketahui, Arema FC menderita kekalahan di pekan ke-7 Liga 1 2022 kontra Persija Jakarta. Tak ayal laga kontra Barito Putra tentu jadi momentum ideal Arema FC untuk bangkit. Bisa saja laga Barito Putra kontra Arema FC jadi ajang pelampiasan Singoedan usai dipermalukan Persija Jakarta di Liga 1. Meskipun diketahui, tak mudah bagi Arema FC mencuri poin di markas Barito Putra. Apalagi dalam laga Barito Putra kontra Arema FC, tuan rumah akan didukung oleh supporter setianya. Pemain dalam kondisi siap, kami mempersiapkan diri untuk laga itu. Tentu saja kami akan berusaha meraih hasil maksimal, ungkap pelatih Arema FC, Eduardo Almeida dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru pada Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Kami tahu Barito saat ini ada di papan bawah, posisi mereka sedang sulit. Tapi mereka pasti sedang berusaha keluar dari zona degradasi dan mereka ingin menang di kandang sendiri, tambahnya. Kami harus siap kalau pertandingan nanti jadi pertandingan yang sulit untuk kami. Kami harus siap seperti menjalani pertandingan-pertandingan sebelumnya, sambungnya. Arema FC memang dituntut untuk memenangkan pertandingan. 3 poin sangat berarti untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga 1. Daftar 23 pemain Arema FC ke kandang Barito Putra. Adilson Maringa, Teguh Amiruddin, Sergio Rey Silva, Bagas Adinugroho, Johan Ahmad Farisi, Rizky Dwi Febrianto, Jayus Haryono, Renzi Yamaguchi, Dendi Santoso, Adam Alis, Gian Zola, Abel Camara, Ivanul Alam, Hashim Kipul, Andik Rendika Rama, Ahmad Figo, Evan Dimas Darmono, Muhammad Rafli, Irsyad Maulana, Ilham Udin Armayan, Dedik Setiawan, Hanis Sagara, Tito Hamzah,